Ah, masa di desa sebelah ada hantu yang suka gentayangan? Zaman sekarang kan tidak ada hantu. Assalamualaikum, Bu. Saya mau nanya, boleh? Waalaikumsalam. Mau nanya apa, Dek? Ini, Bu. Katanya di desa sebelah emang sering terjadi penampakan hantu ya? Iya, Dek. Hantunya serem, suka menakuti orang. Oh, gitu. Ya, Bu. Terima kasih ya atas infonya. Iya, Dek. Sama-sama. Apakah benar di desa sebelah ada hantu? Ah, aku gak percaya. Masa zaman sekarang ada hantu sih? Ngomong-ngomong, tempat hantunya di mana ya? Aduh, aku gak tahu lagi hantunya ada di mana. Aku kan mau membuktikan bahwa hantu itu hoak di zaman sekarang. Ya udah deh, aku jalan saja. Mungkin aku bisa menemukan petunjuk mengenai hantu tersebut. Aduh, aku sudah muter-muter di desa ini, kok masih belum menemukan hantunya? Lagian, ini desa sepi banget sih. Oh iya, aku tanya kepada orang di sini saja deh. Mungkin orang di sini tahu mengenai hantu tersebut. Pak, maaf mau nanya, apakah di sini tempat angker ya, Pak? Iya, emang kenapa? Gini, Pak, aku penasaran dengan hantu tersebut. Boleh gak aku melihat hantunya? Aduh, jangan deh. Hantu tersebut seram. Nanti kamu bisa ditakut-takuti. Gak apa-apa, Pak. Oh, ya udah kalau kamu maksa. Hantu tersebut ada di lapangan sepak bola. Tapi kamu jangan masuk ke hutannya ya. Emangnya kenapa, Pak? Udah, pokoknya jangan. Oke, makasih Pak atas infonya. Mana? Katanya di lapangan sepak bola, tapi kok gak ada sih? Coba aku cari di sini deh, mungkin ada. Aduh, kok gak ada sih? Mungkin di sekitar sini. Di mana ya? Kok gak ada hantunya sih? Bentar-bentar. Adanya gawang lagi. Tidak di sini mungkin. Di mana ya? Mungkin di sana kali. Oh iya, kata bapak tadi aku gak boleh ke hutan. Coba aku ke hutan deh. Mungkin di hutan ada hantunya. Coba deh aku cek. Mungkin ada hantunya lagi. Di mana hantunya, woi? Kenapa malah gelap ini? Cemana lah ini? Mana gak ada apa-apa. Malah di sini gelap lagi. Aduh, aduh. Ini gelap sekali.
Oh iya, di sana kan belum saya dekati. Mungkin di sana ada hantunya. Astagfirullah, kamu siapa? Namaku Kunti. Buat apa kamu di sini? Ini saya mau mencari hantu di sini, tapi gak ketemu, sampai pusing aku mencari. Kau ini dah gila kah? Ini aku hantunya lah. Bodoh kali lah kau nih. Apa? Kamu hantunya? Terus kenapa kamu sering ganggu orang di sini? Aku gak ganggu lah. Aku mau minta tolong, gak ganggu. Kau mau minta tolong apa? Bebaskan aku dari sini. Aku gak bisa keluar. Awalnya gimana kamu kok bisa di sini? Awalnya aku tuh bermain sama teman-teman aku, bermain sepak bola di sini. Tapi saat aku mau pulang, tiba-tiba ada yang menarik aku sampai di tempat seperti ini. Dan aku pun pingsan. Lalu pas bangun, tiba-tiba aku sudah berada di tempat jelek ini. Sedih juga ya cerita kamu. Tapi emang setan bisa bermain sepak bola? Bisalah, aku aja ingin menjadi pemain sepak bola, tapi aku terjebak di tembok ini. Terus kamu mengapa sering menghantui orang-orang di sini? Aku gak menghantui, tapi aku ingin minta tolong untuk membebaskan aku dari tembok ini. Oke, aku akan tolong kamu untuk membebaskan dari tembok ini. Akhirnya hantu di sini hilang juga.